Kawasan wisata Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang merupakan salah satu tempat pilihan untuk berlibur di akhir pekan. Kondisi gelombang yang tenang, dan bibir pantai yang luas membuat anak-anak hingga orang dewasa sangat menikmati suasana tepi pantai. Akan tetapi pemandangan berbeda terlihat dalam beberapa hari ini, terutama ketika pagi hari. Gelombang yang biasanya bersahabat untuk bermain, pantauan bangkapos.com sekitar pukul 8.30, ombak berubah menjadi lebih besar. Sabtu, 24 Desember 2022. Salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Pangkal Pinang yang berada di lapangan, Ongki Ariski, 27, mengatakan pihaknya sudah bersiap dengan kondisi saat ini. Kami di BPBD Kota, sudah mendapat informasi dari BMKG jadi kami bersiaga di sini, ungkap Ongki. Petugas berjaga di lapangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pasalnya masih terlihat beberapa warga nekat bermain air di tengah gelombang besar ini. Di ujung, tadi ada remaja masih nekat bermain air. Karena berbahaya tadi sudah saya tegur, imbuhnya. Sementara itu, Mizi, 33, warga yang biasa berjualan dan mempunyai pondok di tepi pantai mengatakan, air mulai sampai ke aspal jalan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Air mulai naik dan sampai ke pondok kami sekitar setengah 8 pagi, ujarnya. Gelombang tinggi tahunan ini memang biasa masuk sampai ke pondok tempat tinggalnya. Akan tetapi pada Sabtu pagi, dia bersyukur angin tidak terlalu besar dan cuaca juga tidak hujan, masih mending, hari ini tidak angin sama hujan. Kalau ada angin dan hujan makin tinggi genangan di pondok kami, ungkapnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.